Sahur, sahur, sahur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan terus sekali lagi membuat bakalan video reaction, dimana kita akan sama-sama menyaksikan ya satu video yang sangat-sangat bikin ngakak guys, bikin lucu, yaitu ketikanya membangunkan orang ketika sahur. Ya, membangunkan orang ketika sahur, kayaknya seperti begitu ya. Dan ini membuatkan kita akan melihat bagaimana rasanya kocak guys, bagaimana ngakaknya ya. Dan ini emangnya nggak ada obat ya, kalau kita lihat netizen plus 62 di Indonesia, yang bagi saya memangnya nggak ada obat ya. Dan begitu barbar ketika kita melihat bagaimana rasanya lucunya ngakaknya ketika kita melihat dibangunkan sewaktu orang ingin bersahur ketika itulah ya guys ya. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya video lucu bangunin orang sahur. Dan ini merupakan dari channel video hiburan gratis. Jangan lupa seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Kira-kiranya seperti apakah video tentang ngakak lucu bangunin orang sahur di Indonesia tanpa basa-basi? Ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Video lucu sahur di bulan Ramadan. Ya. Momen seperti inilah yang termasuk membuat kita rindu di bulan Ramadan. Semoga puasa kita lancar. Amin. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1. Baik. Sahur. 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 Ada trompet lagi. Oi. Nomor 2, oke. Kawan-kawan. Ah. Ayo, bangun. Jam 3. Bangun. Jam 3 mu bangun pagi bu. Puasa dulu, puasa. Hari bu. Bangun. Oi guys. Nomor 3. Oke, nomor 3 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, waalaikumsalam. Diinformasikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja-remaja dan seluruh warga RT 7 RW 3 bahwa waktu telah menunjukkan jam 3 lebih 30 menit. Waktu Indonesia Barat, waktunya untuk sahur. Nomor 4. Batuk. Ya. Ya. Nomor 5. Ah.
apa. Ibu-ibu yang bapak-bapak, ayo kita pada sahur. Jangan lupa masak buat anak dan laki dan juga nenek. Kita masak yang banyak biar puasanya kuat dan juga badan sehat. Ayo kita bangunlah. Nomor 6. Bangun, nyaw. Oke, nomor 7. Sahur, wayai sahur. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sing sampun masak gedang sahur, sing dereng masak gedang masak. Sameniko sampun jam 3 langkung 30 menit. Imsahipun mangke jam 9 langkung 13 menit. Sahur. Wayai sahur. Oke, nomor 8. Bangun. Katanya mau pada tidur. Iya. Jangan. Sahur. Sekali lagi nih. Lebih enak bubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyanyi. Tahu. Yang belum tahu. Yang belum kakak. Yang udah matang bawa kemari. Sahur nomor 10. Siap. Wah, ibu-ibu, duda-duda, rondo, perawan, monggo, buat monggo. Di lemawon sing angles, waktu ini pun sahur, los ket awan. Monggo, nomor 11. Sahur. Ada bersihnya. Nomor 12. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahur. Oke. Nomor 13. Oke.
Aduh. Oke, nomor 14. Wes, urung. Sahur ora sahur sakaremu. Sing penting wes aguga. Sahur ora sahur sakaremu. Sing penting wes aguga. Nomor 15, woi. Sahur Fajar. Sahur, sahur. Makan mana? Oke, nomor 16. Uy. Uy. Sepertinya mau tengok bola guys ya. Cara bangunin orang sahur nomor 17. Wih, panjangnya. Sahur nomor 18. 18 guys. Ya. Wah. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel video hiburan gratis kita. Sudah lihat ya guys, tentang bagaimana ceritanya lucu, bikin ngakak guys ya, bangunin orang pada sahur ya. Jadi itu satu perkara yang unik-unik apabila saya lihat sebentar tadi ya, dengan cara mereka tersendiri bagaimana membangunkan orang pada sahur. Dan ini membuatkan kita rasa begitu lucu sekali, ngakak sekali ya guys, karena ini satu perkara yang unik-unik. Bagi orang Indonesia emangnya nggak ada obat guys ya, memang begitu barbar sekali. Jadi itu membuatkan saya melihat bagaimana ceritanya orang yang membangunin orang pada sahur. Jadi inilah salah satu perkara yang mereka tonjolkan di dalam video pada kali ini, karena membangunkan sahur itu adalah salah satu perkara yang unik-unik dan membeda-bedakan ya, karena ini membuatkan kita terbangun terus ya guys, karena apa yang mereka tonjolkan tadi itu luar-luar biasa guys ya, memang nggak ada obat. Begitu, nggak ada obat guys. Dan saya pun kelihatannya terikut-ikut ya apa yang mereka tonjolkan pada kali ini. Wah, ini satu perkara yang sangat-sangat luar biasa ya guys. Apapun menurut kalian bagaimana, silahkan tulis di ruangan kolom komentar bagaimana Anda dibangunkan ketika untuk sahur ya. Kalian bisa untuk cerita ya, jadi bolehlah ya, bisalah untuk tulis di ruangan kolom komentar. Apapun, selamat menjalani ibadah puasa kepada kalian semua yang tengah menonton. Semoga amal ibadah kita sentiasa berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sahur, sahur, sahur.